meraikan P. Ramlee. Seniman agung di Persada Seni. Pujangga kebanggaan negara. Seniman, penghibur, pengarah, penggubah, legenda P. Ramlee. Semua filem kegemaran anda. Namun undur pandang tu, segala detik kesukaan anda. Serta konsert penghargaan secara langsung, P. Ramlee, Di Manakan Ku Cari Ganti. Dan tayangan perdana dokumentari P. Ramlee di saluran History. 56 filem, 8 saluran. Seniman agung terulung, P. Ramlee, sebuah penghargaan sepanjang Oktober, eksklusif di Astro. Begitu kenal, Miss Ada, ku jatuh cinta. Kejayaan bintang RTM bertahan lebih 35 tahun dalam melahirkan bakat-bakat tersohor tanah air. Begitulah juga dengan orkestra RTM yang tetap gagah menyemarakkan bintang RTM. Ibarat lagu dan irama, bersatu hingga terhasilnya sebuah persembahan yang memukau. Mengiringi kejayaan bintang-bintang dari dulu hingga sekarang. Gemilang 50 Orkestra RTM. Tidur kerana saya lari. Ha, saya tidur apa satu. Itulah hasilnya. Saya kena pergi dulu. Radio Malaysia, klasik nasional. Suatu perjalanan merentasi zaman, terus teguh mengalunkan melodi yang indah. Inilah Orkestra RTM, penubuhannya mewarnai aktiviti seni tanah air dan berperanan memartabatkan lagu-lagu tempatan. Selama 5 dekad merentas zaman, ditunjangi oleh 5 tokoh pengarah muzik, kepimpinan mereka terus membawa Orkestra RTM meniti kejayaan. Gemilang 50 Orkestra RTM. Kau belum selesai lagi dengan aku. Engkau nak pergi mana-mana pun, kau kena minta izin aku. Faham? Ada orang cuba nak mengeluarkan duit syarikat ini dengan meniru tanda tangan saya. Jangan marah aku. Aku dah buat kerja aku, bos. Apa kerja kau dah buat? Ha? Awak tak sukakan saya sebab perempuan ini, kan? Aku nak engkau pisahkan Yusna dari Fik. Yusna, saya sudah kecewakan Mak dengan ayah saya. Jangan lagi.
Asyikkan lagi dia menyusahkan orang kampung. Semua orang kampung pun tahu pasal awak kurung dia. Saya ada artis pertama yang tidak mahu bercerai. Apabila dah up sikit, I bayar gaji you. Keluar dengan lelaki ni, oh saya bercinta. Penyakit yang ada dalam industri hiburan pada hari ini ialah ramai yang suka berkata tetapi tak ada sukses. Kenapa tak nak cakap? Eliana, you ni memang tak sukalah you ni. You ni macam, kenapa tak nak? Station ini panggil nak cepat, station sana nak cepat. Boleh sajalah, saya dapat duit. Suatu perjalanan merentasi zaman, terus teguh mengalunkan melodi yang indah. Inilah Orkestra RTM. Penubuhannya mewarnai aktiviti seni tanah air dan berperanan memartabatkan lagu-lagu tempatan. Selama 5 dekad merentas zaman, ditunjangi oleh 5 tokoh pengarah muzik. Kepimpinan mereka terus membawa Orkestra RTM meniti kejayaan. Gemilang 50 Orkestra RTM. Selagi hutang kau belum selesai lagi dengan aku, engkau nak pergi mana-mana pun kau kena minta izin aku. Faham? Ada orang cuba nak mengeluarkan duit syarikat ini dengan meniru tanda tangan saya. Jangan marah aku. Aku dah buat kerja aku, bos. Apa kerja kau nak buat? Ha? Awak tak sukakan saya sebagai perempuan ini, kan? Aku nak engkau pisahkan Yusna dari Fik. Yusna, saya sudah kecewakan Mak dengan ayah saya. Semua orang kampung pun tahu pasal awak kurung dia. Kami menjelajah ke kawasan Parlimen seluruh Malaysia. Menerokai keunikan. Meninjau kerancakan pembangunan. Pembangunan jasin, sedikit kesejahteraan. Memulakan di peringkat Parlimen Pak Sulong. Mendengar keluhan rakyat dan membongkar isu. Cara penyelesaiannya yang saya tengok. Kota Blok, Satu Malaysia! Semua ini dalam rancangan Kabar Malaysia setiap Rabu 9.30 malam di TV1. Radio Malaysia, Klasik Nasional. Permata berharga. Kebahagiaan dan masa depan mereka ditatang bersama dengan konsep pendidikan tidak formal. Inilah pendekatan utama program Permata Negara untuk mengasah kreativiti, imajinasi serta minat mereka dengan lebih mendalam. Teacher very caring person, mungkin ada banyak kemudahan dekat sini. Dia bersyukur sangat benda yang mungkin tempat lain tak ada. Itu yang rasa seronok sangatlah hantar di sini, kan. Ianya sangat baiklah untuk anak-anak yang berada di kawasan pedalaman, di luar bandar, kerana ianya sangat menekankan proses pembelajaran awal untuk kanak-kanak. Dari senyuman mereka, tergambar betapa bernilainya keselesaan dan kemudahan yang dinikmati dengan pembinaan dan naik taraf yang telah dilaksanakan. Masa depan mereka dicorak dengan positif. Harapan kejayaan, harapan perubahan adalah untuk mereka dan keluarga mereka. Kau bertuahlah siapa anak yang dapat belajar dekat sini, kan? Semestinya usaha anak permata ini akan dapat menarik golongan yang multicultural lah.
Keprihatinan ini adalah percuma diberikan kepada golongan keluarga berpendapatan rendah dan memerlukan. Program Permata Negara adalah sokongan kuat untuk memacu perkembangan pendidikan awal kanak-kanak kerana anak-anak adalah perintis masa depan dan harapan negara. Dan kerana setiap anak adalah permata. Kejayaan bintang RTM bertahan lebih 35 tahun dalam melahirkan bakat-bakat tersohor tanah air. Begitulah juga dengan orkestra RTM yang tetap gagah menyemarakkan bintang RTM. Ibarat lagu dan irama, bersatu hingga terhasilnya sebuah persembahan yang memukau. Mengiringi kejayaan bintang-bintang dari dulu hingga sekarang. Gemilang 50 Orkestra RTM. Kawasan Parlimen seluruh Malaysia. Terima kasih. Menerokai keunikan. Meninjau kerancakan pembangunan. Pembangunan jasin sedikit kesejahteraan. Pemulukan di peringkat Parlimen Pak Sulung. Mendengar keluhan rakyat dan membongkar isu. Cara penyelesaiannya yang saya tengok. Kota Belud, Satu Malaysia. Semua ini dalam rancangan Kabar Malaysia setiap Rabu 9.30 malam di TV1. Masihkah lagi dia menyusahkan orang kampung? Semua orang kampung pun tahu pasal gulung dia.